boleh jadi seorang akan mengalami kehidupannya di dalam dunia ini berpindah-pindah. Kalau istri hanya tetap, apalagi disyaratkan, saya kalau nikah tidak mau keluar dari rumah ibu saya, ini susah mencari. Ya, kecuali ada apa yang dikatakan bagi, ada di Arab Saudi namanya nikah misyar. Nikah misyar itu nikah dengan syarat. Jadi biasanya lumrahnya seorang istri mengikuti di mana suaminya. Tapi ini dia enggak. Nikahi saya walaupun istri kedua atau istri ketiga atau istri keempat dengan syarat saya tetap dengan ibu saya, enggak usah saya berikan nafkah. Tidak usah saya berikan hak malam. Tapi nikahi saya, kapan Anda mau datang, datang. Bolehkah nikah seperti ini? Pada dasarnya boleh. Karena sesuai dengan syarat. Ya. Berarti dia telah menggugurkan hak-hak yang harus dia terima, dan suami pun menggugurkan ya sebagian hak-hak yang harus dia terima.